Halo semuanya, balik lagi bersama saya di sini ya, Wibi di channel Wibi Wibawa. Oke, jadi di video kali ini ya teman-teman, seperti yang sudah kalian lihat di judul ya, aku akan bermain aku si peternak lele ya teman-teman. Dan sebelumnya nih aku mau kasih tahu dulu ke kalian, kemarin-kemarin itu sempat waktu di live chat itu ada dari kalian yang nanyain, "Bang, mainin aku si peternak lele dong." Nah itu aku jawabnya, "Iya ya, nanti aku mainin." Nah sebenarnya guys, aku udah main guys, cuma aku diam-diam aja bilang nggak main gitu. Sebenarnya sih udah, jadi ini langsung aja kita lihat ya. Bagus sekali, ada banyak ya, aku punya terpal di sini ya teman-teman, banyak bener dah nih. Jadi aku diam-diam aja main gitu guys, aku nggak bilang-bilang ke kalian. Oke, jadi ada update yang nambah ikan itu kan, ikan legendaris, ikan spesial ya, itulah yang langka lah pokoknya teman-teman ya. Snapping turtle kalau nggak salah namanya ya, itu didapat dari sini kan, dapat dari sini. Cuma masalahnya, nah ini aku udah dapat guys, udah dapat. Mana nih? Nah tuh snapping udah dapat aku sebenarnya. Tapi karena satu kesalahan yang sangat fatal guys, tahu apa yang terjadi? Nggak sengaja aku jual. Nah awalnya tuh jadi aku campur di sini teman-teman, di terpal biru di sini semua aku campur. Entah itu yang dari bintang 1 sampai yang nih sampai spesial, aku campur semua pokoknya. Nah disitulah kesalahanku. Dan pas aku mau jual ya, tapi ingat yang mau aku jual tuh bukan snapping turtle ya, bukan ikan yang lain. Tapi aku salah mencet guys. Nih misalnya anggaplah di sini ada snapping turtle ya teman-teman. Dia aku langsung pencet aja, langsung aku sell gini, langsung aku pencet yes. Harusnya kalau saya pintar, aku pencet dulu, aku lihat ini bener nggak ikan yang mau aku jual gitu, baru aku pencet ini terus sell yes gitu. Aku masalahnya nggak lihat ikannya, jadi snapping turtleku melayang guys. Guys kalau kalian tahu cara dapetin snapping turtle lagi, kasih tahu dong di bawah. Soal aku dari kemarin coba-coba terus buat ngomong sama NPC-nya nggak dapet guys. Dan karena insiden itu ya, makanya aku pisahin di sini teman-teman. Jadi di sini yang spesial, ada yang spesial. Yang ini itu bintang 5 ya, bintang 5. Tapi di sini ada sih satu bintang 5. Mana dia? Nah, ini bintang 5 satu, tapi nggak apa-apa sih karena aku udah punya di sini. Nah, jadi pokoknya yang di sini itu nggak bakal aku jual ya pokoknya. Nah, yang aku jual itu di sini ya. Di sini semua yang di terpal biru ini aku jualin. Dan sekarang kita jual. Kita lihat nih duit kita dari 6 juta ya, tuh lihat. Langsung aja aku jual ya. Kita lihat dapat berapa, guys. Wah, ini memakan waktunya sangat lama nih. Mungkin bug kayaknya guys ya. Nah, udahlah nggak apa-apa dah, ini aku pokoknya jual aja dari dulu semua ya. Jual semuanya. Dan di sini udah giant semua ya, teman-teman. Gede ikannya tuh udah giant ya. Oh ya, coba dong kalian komen. Kira-kira selain giant apakah ada? Di atas giant ada nggak? Oh nggak ada ya teman-teman. Soalnya kalau dia ada di atas giant kan lumayan ya. Ini aku jual. Terus lagi dikit. Bisa yuk. Jual lagi. Jual. Bocil. Cil. Cil. Ye, ntar. Dia nggak bawa apa? Lah, maling kok angin. Bagus. Oke, kita lanjut jual ya, lanjut jual. Oke, oh ini last nih. Kalau bintang 5 dijual 340, lumayan juga, guys. Kita jual dan 15 juta, teman-teman. Berarti itu nambah sekitar 9 juta. Gokil GG, nambah 9 juta, guys. Dari menjual berapa ikan tadi tuh? Wah, berapa tadi ikannya ya? Wah, berapa ya tadi? Bentar, coba hitung dulu ya. Ini kita hitung terpalah dulu ya. Nanti kita kaliin 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya kayaknya. 13 dikali 5. 65! Oh ya, by the way, ini aku sudah lengkap, teman-teman. Bukan. Belum lengkap, hampir lengkap lebih tepat nih teman-teman. Nih lihat nih. Tuh tinggal yang ini Asolot kalau salah, Asolot sama Black Asolot nggak salah aku lihat-lihat itu ya. Nah, itu kurang itu aja, guys. Aduh, kurang lagi 2 nanggung padahal. Nah, ini aku mau beli lagi deh, teman-teman.
Oke, mohon maaf ya teman-teman, ini mohon maaf banget nih. Mohon maaf banget nih teman-teman. Tadi karena ada error ya dari recorder nih. Jadi nih kayaknya ada beberapa menit gitu aku main sia-sia karena tidak terrecord teman-teman. Mohon maaf ya, jadi ini aku rekap lagi. Jadi di sini aku membeli 65 ikan lagi ya teman-teman, yang bintang 4. Yang bentar, bukan bintang 4 sih, yang di sini lebih tepatnya. Bentar, aku kasih tahu dulu ya. Yang di rare ini, yang di rare plastik ini ya teman-teman. Aku beli di rare plastik banyak 65 ekor ikan ya. Ini aku taruh-taruh dulu ya. ...65 nih total nih semua yang di terpal biru ya. Ini nih ngasih makannya ini. Waduh, satu-satu. Mudah-mudahan kedepannya developernya buatin fitur. Aduh, salah pencet lagi. Untuk kasih makan auto. Bukan auto sih, lebih tepatnya kayak... Jadi satu terpal nih pencet apa gitu langsung dikasih makan gitu. Jadi nggak satu-satu. Jadi yang ada di terpalnya itu langsung... dikasih makan semuanya gitu. Kok satu-satu ini lumayan juga guys. Apalagi kalau nih apa ikannya udah mulai gede-gede ya tuh. Nah ikan mulai gede-gede tuh kan dia. Nah kayak ini aja nih. Aku mau cari ikan yang belum dikasih makan tuh kayak salah pencet mulu ikannya. Oke teman-teman, ini aku mau kasih makan dulu ya nih karena lumayan banyak ini nih. Karena bukan lumayan banyak lagi. Banyak emang guys. Eh. Duh, nah, pencet juga tuh. Susah bener mencet nih. Nah, nice. Torpedo, mantap. Oke, teman-teman, kalau gitu itu dulu ya untuk videoku pada kali ini. Dan ini aku bakal lanjut lagi. Entah itu kalau lagi ada update baru lagi atau ini aku nunggu ikanku pada jadi giant dulu ya semua. Karena membutuhkan waktu berhari-hari guys untuk menjadi giant ya dari baby. Oke, teman-teman, saya Wibi Bawa. Adios.